Ribuan fans dan supporter lokal di Cina menyerbu hotel tempat Lionel Messi dan timnas Argentina menginap. Alhasil, sang kapten timnas Argentina Lionel Messi dan kawan-kawan terpaksa tidak bisa keluar dari kamar dan harus mendekam karena hotel tempat mereka menginap disatroni para fans. Para supporter tersebut mendatangi hotel tempat timnas Argentina menginap sehingga disebut membuat Lionel Messi dan skuad Argentina itu merasa tidak nyaman. Dilihat dari beberapa video yang dibagikan di media sosial, tampak lobi hotel tempat skuad tim tangguh menginap dipenuhi orang-orang yang ingin melihat secara langsung sang juara dunia tersebut. Menurut laporan dari salah satu jurnalis menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat lokal yang ingin melihat Lionel Messi sangat tinggi. Mereka tampak memenuhi hotel sehingga para pemain bahkan tidak bisa keluar. Hal tersebut tentu menyebabkan ketidaknyamanan para pemain Argentina. Sebelumnya, timnas Argentina juga mendapat sambutan yang cukup meriah sejak tiba di bandara, namun situasi tersebut lebih bisa dikontrol dan bisa dikendalikan pihak keamanan. Akan tetapi, setibanya di hotel situasi pun semakin berubah, para fans dengan leluasa keluar masuk karena minimnya petugas keamanan di lobi hotel. Dengan kedatangan timnas Argentina ke Cina tersebut, Lionel Messi menjadi pemain yang paling ditunggu para supporter dan penggemarnya. Para supporter berteriak dan menyebut nama pemain yang akan segera bergabung dengan klub Inter Miami tersebut. Messi!